menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama di sini dan keadaan sehat walafiat dalam rangka kunjungan kerja pengurus Dekranas ke Provinsi Gorontalo. Bapak, Ibu, para pengurus Dekranasda serta hadirin sekalian. Industri kerajinan kriya merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif yang pertumbuhannya sangat baik, berkembang hampir di seluruh pelosok tanah air dan sangat bervariasi dari skala mikro sampai skala menengah. Beberapa produk kerajinan Indonesia sudah dapat bersaing di pasar mancanegara. Namun, persaingan di pasar dunia saat ini semakin berat. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada pengurus Dekranasda Provinsi Gorontalo untuk bekerja keras meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk kerajinan yang berdaya saing. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah selalu melakukan inovasi dan diversifikasi produk karena tren desain produk kerajinan sangat cepat berubah kreativitasnya. Inovasi dan pemanfaatan teknologi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertahankan identitas tradisional agar nuansa warisan budaya tetap harmonis dengan kekinian. Untuk itu, kami sangat mengharapkan peran Dekranasda Provinsi Gorontalo agar dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi perajin dengan menggali motif-motif khas Gorontalo. Di samping untuk meningkatkan daya saing juga untuk mempertahankan warisan budaya atau untuk mempertahankan kreativitas lokal. Termasuk tadi yang kopiah dari Pak Gubernur itu bagus sekali. Tapi ada sedikit barangkali mungkin dipertinggi sedikit. Terlalu pendek jadi ditambah sedikitlah ke atas barangkali ya mungkin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Pada bulan September yang akan datang, Dekranas akan menyelenggarakan dua event penting yaitu Pameran Kria Nusa dan
Rakernas di Jakarta. Untuk pameran, hendaknya Dekranasda Provinsi Gorontalo dapat menampilkan karya terbaik hasil binaannya. Mudah-mudahan dapat menampilkan kreasi-kreasi baru hasil inovasi seperti kopiah itu dan kerawonya Ibu. Tambah baguslah hasilnya barangkali ya, saya kira sekarang sudah bagus. Tapi ditambah lagi corak-coraknya itu, pewarnanya. Alhamdulillah sudah bagus sebenarnya. Sementara itu untuk Rakernas diharapkan ada ide-ide cemerlang yang Dekranasda Provinsi Gorontalo yang dapat dicontohkan kepada daerah lain. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, pada kunjungan kerja ini saya didampingi pengurus Dekranas. Mudah-mudahan dapat membantu meringankan permasalahan yang dihadapi oleh Dekranasda Gorontalo. Akhirnya saya berharap produk kerajinan binaan Dekranasda Provinsi Gorontalo dapat lebih berkembang dan lebih maju yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perajin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Ali dari IKM Dekor Sase, bidang kerajinan aksesoris handmade, di antaranya bros hijab, anting, buket bunga, dan masih banyak lagi kerajinan handmade yang saya produksi. Pertanyaan saya untuk Ibu Ketua Umum, bagaimana Dekranas mendorong UMKM yang termasuk dalam anggota Dekranas untuk peningkatan daya saing produk, terutama dari segi pendanaan usaha? Apakah Dekranas berupaya mendorong bank-bank pemerintah untuk hal tersebut yang saya tanyakan tadi mengenai pendanaan usaha? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan memang pemerintah sedang menggalakkan ya KUR yang saya tahu itu tahun 2018 saya sudah 120 triliun KUR ya, jadi apa namanya pinjaman untuk usaha kecil UMKM yang bunganya sangat kecil sekali ya, itu kok masalah 6%. Nah, jadi bagi apa namanya UMKM yang mungkin memiliki usaha dan ingin meminjam dana bahkan sampai 500 juta itu ada, tapi ada kategorinya. Tunggu dengan sedikit.